banget guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama channel resep ala kadarnya, tempatnya resep sederhana. Kali ini saya mau memasak ya guys, tapi tadi videonya yang awal itu ya, tadi saya ganti popok pasien dulu ya. Kemudian saya sekarang tangannya juga sudah saya cuci, dan sekarang saya mau lanjut masak. Dan masakan kali ini saya mau masak bekicot ya guys. Dan untuk bahan-bahannya sudah saya sediakan ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bagaimana saya memasaknya, silahkan simak videonya hingga selesai. Dan jangan lupa support channel resep ala kadarnya dengan cara like, komen, subscribe, dan klik bell notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan next video terbaru dari resep ala kadarnya ya. Dan jika menurut kalian resep ini bermanfaat, monggo di-share di media sosial yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, terima kasih. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membersihkan bekicot ya, karena ini bekicotnya sudah saya bersihkan ya, jadi teman-teman bisa klik di pojok kanan atas di video ini ya. Di sana saya sudah upload video tentang membersihkan bekicot, dan teman-teman juga bisa lihat videonya di box deskripsi ya. Di sana linknya sudah saya taruh ya. Oke, sekarang saya mau ini dulu ya guys, ngasih tahu sama kalian tentang bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan cabai rawit ya. Ini cabai rawit hijau karena saya khawatir kurang pedas, jadi saya tambahkan cabai rawit yang merah. Dan di sini ada jahe ya, kemudian ada ini apa namanya, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemudian ada serai. Dan di sini ada ini ya, ini daun jeruk, kemudian ini ada daun bawang yang sudah saya potong-potong. Oke, sekarang saya mau ulek bumbunya dulu ya guys. Thank you.
Oke guys, ini cabenya sudah halus ya. Saya mau sisihkan dulu karena ini cabenya banyak. Kalau dicampur ini ya, bawang merah sama bawang putihnya itu nggak bisa nguleknya. Jadi saya singkirkan dulu ini cabenya. Ini untuk serehnya cukup digeprek aja ya. Kemudian ini bawang merah, bawang putih semua diulek. Dan ini kunyitnya juga. Kemudian ini jahenya juga ya. Pokoknya semuanya diulek. Ini saya potong dulu supaya mudah nguleknya ya guys. Tambahkan garam. Oke ya guys, ini bumbunya sudah saya ulek semua ya. Ini saya mau sisihkan dulu. Oke, sekarang proses memasaknya ya. Nah, ini pancinya sudah saya sediakan ya. Kemudian sudah saya taruh minyak dan minyaknya juga sudah panas ya guys. Sekarang bekicotnya digoreng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bekicotnya sudah saya goreng kering ya guys, seperti ini ya. Dan sekarang saya mau angkat tiriskan. Ini minyaknya sudah saya kurangin ya guys. Sekarang tumis ini ya bumbunya. Ini saya mau tumis daun bawangnya dulu ya. Kemudian tumis ini ya, bawang merah sama bawang putihnya. Dan sekarang masukkan cabenya ya guys. Oke ya guys, ini bumbunya sudah wangi banget ya. Sekarang masukkan ini ya, bekicotnya. Kemudian tambahkan air sedikit ya. Karena tadi saya sudah taruh garam, jadi nggak usah kasih garam lagi ya. Saya mau kasih ini aja, kaldu ayam ya. Oke guys, ini bekicotnya sudah mateng ya. Saya mau taruh di piring ya.